Susulan kejadian runtuhan tebing di Taman Kelab UK Bukit Antarabangsa, Kerajaan Negeri Selangor memperuntuk RM500,000 bagi kerja-kerja membaik pulih sungai dan anak sungai Sering bagi mengelak runtuhan lebih buruk. Ikuti laporan yang disediakan Siti Aisyah Cepi. Tinjauan di lokasi kejadian mendapati 7 kediaman yang menerima notis berpindah sebelum ini telah dikosongkan. Pemerhatian juga mendapati tanah runtuh itu berlaku kira-kira 2 meter dari belakang rumah penduduk terlibat yang terletak di Jalan Kelab UK 4, Taman Kelab UK. Kerja-kerja pembersihan dan pemulihan sedang giat dijalankan sejak awal pagi tadi. Turut meninjau lokasi kejadian, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor Izham Hashim. Penghadang dicadang dibina segera di sekitar cerun dan anak sungai berkenaan. Takat ni okeylah, stabillah. Cuma kita kena dah appoint consultant dan juga contractor untuk mulakan design reka bentuk dah. Tapi berdasarkan design reka bentuk awal tu memang perlukan micropile, sheet piling dan juga anchor block anchor lah. Kita akan anchor ke bawah rumah untuk dia perkukuhkan lagi cerun. Tambahnya, kerja-kerja baik pulih yang dipertanggungjawab terhadap Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Selangor itu akan dijalankan selepas kajian serta reka bentuk tanah siap sepenuhnya minggu hadapan. Setakat ini, Kerajaan Negeri Selangor masih menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar runtuhan. Selain Kerajaan Negeri Selangor, turut membantu membuat pemantauan adalah pihak bomba bagi memastikan tiada lagi pergerakan tanah dan air di dalam tanah. Runtuhan berpunca dari daripada pergerakan tanah akibat hujan lebat Jumaat minggu lalu sehingga mengakibatkan lebih 40 penghuni di kawasan ini diarahkan berpindah. Namun walau bagaimanapun, tiada dilaporkan kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Siti Aisyah Cik P, RTM.